bentar ya. Makan aja, makan. Sama 2 jam tuh. Apa? Sama 2 jam ke stand run tuh. Stand run tuh. Woi, makan ini apa? Oh, kok ini dapat blef. Gara-gara cinta segitiga kamu. Jangan kamu bikin dalam orang banyak saja. Jangan. Saya minta satu hal saja, kamu tidak bikin celaka orang tua. Setelah kamu sembah sana kolong, siapa berani kasih hilang satu buku dan rambut saja, dia dapat dari saya. Ini benar. Saat saya tidak bicara, saya tidak sombong, saya tidak bicara apa-apa. Tapi hari ini terjadi pertengkaran di sama kosong kamu. Sangat kolong. Berani kamu ini satu orang bikin saya tidak hitung ya, Den. Saya hitung kamu. Kamu satu orang bikin sapu rambut jatuh dan kuku jatuh. Kamu tidak di situ selamanya. Kamu belajar orang punya anak. Saya belajar satu orang sendiri. Kamu ini 300 anak ini. Saya punya kuku tidak boleh terlepas dan saya punya rambut tidak boleh terlepas dari tempatnya. Kamu benar.
dalam pun kena orang punana. Bapak-bapak yang punya kewenangan, tolong saya juga sama STM. Jangan satu lembar daun pun. Ini persoalan pribadi orang pererangan, jangan melibatkan orang banyak. Minggu depan untuk mata pelajaran hari ini jam terakhir dan mata pelajaran besok. Jadi itu dikasih ke ujian susulan di minggu depan pada hari Rabu dan Kamis. Jadi bersyukur supaya menjaga keamanan ini, maka kalian semua tinggal di rumah istirahat. Tidak ada yang jalan-jalan, belajar saja. Sampai hari Senin dikas, terus kemudian pelajaran yang tertunda itu nanti hari Rabu dan hari Kamis sampai dengan hari Jumat bagi mereka yang belum ikut. Ada pelajaran di hari Senin, ada yang belum ikut. Nah, yang belum ikut itu nanti hari Jumat. Yang diarahkan ke hari Sabtu, nanti ditukar ke hari Jumat ke anak-anak untuk mereka tetap istirahat di rumah dan kalian akan lanjutkan pada esok hari. Bawa pakaian ganti, kalian ganti di sekolah baru pulang. Jangan protes. Itu untuk menjaga keamanan kalian. Izin mungkin Bapak Pengawas ada yang mau disampaikan, silakan Bapak. Ya, mohon perhatian, anak-anak sekalian. Diminta untuk tenang. Mendengarkan kepala sekolah berbicara, Anda juga boleh tenang untuk mendengar untuk apa yang disampaikan oleh pimpinan sekolah itu didengar baik. Tolong pahami baik. Sudah melihat dengan baik dan mendapat izin dari kami sebagai pengawas untuk menundahkan ujian itu. Hanya beliau menginginkan Anda harus mengikuti ujian sampai selesai dengan baik. Karena ini menyangkut masa depan kalian semua. Jadi kondisi tidak memungkinkan untuk ujian itu bisa berjalan sekarang. Dengan demikian, saya atas nama pengawas, saya mengizinkan untuk ujian ditunda
karena ada aturannya boleh ada ujian susulan, jadi kalian tidak dirugikan. Akan ada ujian susulan untuk hari yang tertunda. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya berharap kalian juga menjaga keamanan untuk sekolah ini. Kami akan berkoordinasi dengan kita juga bisa sama seperti ini. Kami akan berkoordinasi ke sana untuk mereka juga bisa diarahkan seperti ini. Andaikan merekanya yang melakukannya itu tidak mengindahkan apa yang kami serahkan, kami serahkan semua kepada pihak yang berwajib untuk menangani mereka.